Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya Om V di channel Angler 2001 ya. Oke, kali ini kita mancing lagi. Seperti biasa, kita mancing teknik casting ya. Target kita ikan gabus. Karena ya hanya itu yang memungkinkan untuk di casting di sini. Sementara untuk spesies yang lain seperti ampala untuk sekarang ini sangat tidak memungkinkan sekali ya. Karena kondisi sungai yang lagi banjir besar. Karena sekarang di sini udah musim hujan, teman-teman. Jadi ini kabar gembira tentunya untuk yang suka mancing gabus karena rawa-rawa udah mulai terisi. Saya mancingnya ini hari ini di masih di spot yang di video sebelumnya. Yang saya dapat ikan gabus 91 pakai soft rock. Spot yang belakang saya tuh enggak kelihatan ya. Semak. Saya mancing di spot yang kemarin karena udah beberapa hari ini hujan deras di sini. Dan saya lihat tadi spotnya udah mulai terisi air. Gak kayak kemarin ya, kemarin tuh sangat minim sekali untuk tempat lemparan lur ya. Dan sekarang ini udah mulai banjir dan udah mulai agak luas lah. Nah, mudah-mudahan nanti ada babon lagi ya yang bisa naik. Karena kemarin tuh sebenarnya saya udah melihat beberapa penampakan gabus besar ya. Nah, ada beongannya juga, tapi sangat sulit untuk dipancing karena dia semak, kiambang, dan juga ya susah lah pokoknya untuk dipancing karena terlalu surut. Sekarang udah banjir nih. Kita akan coba lagi. Mudah-mudahan nanti kita ada strike babon lagi. Oke. Simak terus ya teman-teman. Oh ya, yang buat yang teman-teman yang baru bergabung di Angler 2001, jangan lupa di-subscribe ya. Dukung terus saya supaya saya lebih semangat lagi bikin-bikin video-video mancing yang sedikit menghibur untuk teman-teman semua yang hobi mancing ya. Dan juga buat yang belum hobi mancing, mudah-mudahan jadi hobi mancing setelah melihat video mancing saya. Oke, terima kasih. Wow. Oh, lumayan coy. Aduh. Angkut. Sambaran ketiga. Sambaran ketiga kena coy. Weh, babon juga. Tadi dia nyamber dua kali enggak miss ya. Enggak kena sambarnya, yang ketiga ini baru nih. Ya, nyangkut lagi dong. Lumayan besar nih ukurannya. Ya. Tadi tenggaan di mana-mana coy, lumayan tenggaannya. Mantap ini, mudah-mudahan nanti kita dapat strike yang banyak ya. Nah, ini beneran nyangkut loh. Nyangkutnya di mana sih? Nah, kan. Duh. Dibawa aku dalam lagi. Nah. Tengok nih ukurannya. Mantap.
Yoh, leaderku udah digigit tuh. Tapi leader saya lumayan besar karena mengingat spotnya seperti ini, happy cover. Kalau leader kecil bisa gampang putus. Wis, gabusnya lumayan besar, coy. Mantap ini. Iya, mocel. Udah mau dipegang malah mocel, cuy. Nih. Mantap ya. Hornet Frog. Joss. Coba lagi. Ya. Strike. Ukurannya, coy. Terus mantap. Oke, ikan pertama kita. Hitam. Hitam gabusnya di sini. Oke, mantap, mantap, mantap. Wis. Tak. Ini ya. Hornet Frog 6 cm dari Anlur Joss. Ikan pertama kita. Ukurannya lumayan, coy. Spotnya tumpukan kiambang. Oke ya, kita rilis nih. Gabus besar hitam. Kita rilis. Kurus ikannya. Oke, terilis. Biar tetap bestari. Yup. See you, buddy. Yes. Strike. Oke. Wih, ukurannya lumayan-lumayan semua, coy. Wih. Ngeri, ngeri. Ngeri, ngeri. Teman-teman, teman-teman, teman-teman. Ukurannya lumayan-lumayan, coy. Ini dia. Wih. Mantap ya. Hornet Frog 6 cm lagi. Kita dapatnya lumayan-lumayan ukurannya, coy. Ini titik yang kemarin. Yang dapat video sebelumnya. Ya, kemarin tuh airnya sedikit sekali, sekarang udah gak banjir, udah agak lumayan lah ini tempat cash. Oke, mantap nih, gabus hitam, ukurannya lumayan lah, terilis sih. Oke, biar lestari lagi. Sampai jumpa lagi, semoga makin besar. Oh, nice. Joss. Lanjut, cuy.